Ketua KPU Kota Semarang Ahmad Zaini mengungkapkan, segala perlengkapan Pilkada Serentak 2024 dimasukkan ke dalam kotak suara Pilgub Jawa Tengah maupun Pilwalkot Semarang. Untuk kotak suara Pilwalkot Semarang yang terdiri dari C hasil atau plano, C salinan, surat suara wali kota dan wakil wali kota, serta alat bantu tunanetra. Sedangkan untuk kotak suara Pilgub Jawa Tengah berisi surat suara gubernur dan wakil gubernur, C hasil, C salinan, tinta, bantal, paku, serta formulir. Ditargetkan, pengepakan logistik Pilgub Jawa Tengah dan Pilwalkot Semarang 2024 ini rampung dalam sepekan. Pengepakan ini kan 16 kecamatan, kita dari hari Jumat ini sampai Jumat besok. Jadi ada 7 hari. 7 hari kan berarti 14 ya, ada satu kecamatan yang gandeng ke kecamatan. Jadi ada satu hari yang itu 3 kecamatan. Harusnya dari Jumat selesai itu tanggal berapa ya? 22 kalau nggak salah. Nah, nanti sebelum selesai kita bisa mulai distribusi. Setelah pengepakan, mendekati hari pemungutan suara akan dilakukan distribusi maksimal 2 hari sebelum pencoblosan sudah harus sampai di kecamatan dan 1 hari sebelum pencoblosan harus sampai di kelurahan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.